dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Poin Cafe yang ada di Mumbai ini memberikan sedikit warna bahwa Mumbai ini saat ini sudah ada kopi yang menarik. Ya, tidak. Kalau dulu Mumbai ini kan, kalau saya pertama kali datang ini aja belum dibangun ya Bu. Sekarang sudah ada, sudah ramai, sudah semakin maju. Terutama Indomaret Pekanbaru kita sudah ramaikan dengan 5 Poin Cafe yang ada. Diharapkan ini memberikan kepuasan tambahan kepada konsumen Indomaret, memberi nilai lebih bahwa Indomaret tidak hanya menyajikan sembako, kita ke depan ada varian banyak yang bisa kita berikan. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kehadiran sekali lagi, mohon maaf. Menjual barang-barang kebutuhan tetapi sudah membuat keberatan bagaimana memberikan kepuasan lebih kepada masyarakat, kepada konsumen. Dengan dibukanya, dibuatnya Poin Cafe. Saya bilang sama Bapak Prianto. Balik saya. Bapak Prianto tadi tempat nongki-nongki anak muda, nih, Pak. Saya bilang, iya Bu. Karena memang di sini konsumennya banyak. Universitas di sini, kampus kita ada 2 di sini, memang sasarannya luar biasa. Jadi besar harapan kami Indomaret bisa menciptakan inovasi yang lebih lagi. Mungkin ada wifi gratis nanti di sini, atau bisa dia bikin tempat ininya, tempat kreativitas anak mudanya. Nah, jadi tidak hanya tempat nongki-nongki, mungkin ke depan bisa dibuatkan tempat unjuk kemampuan apa yang bisa mereka bikin untuk menciptakan hal-hal positif. Jadi Poin Indomaret, yo sudah sertifikat.